nanya teks ke Pak Ustaz. Ya, tapi administrasi lah. Keren. Ini kemudian mampir ke sini pagi-pagi ya? Ya, Ustaz. Alhamdulillah ini satuannya baru ada. Itu nggak begitu kata Ustaz. Biasa efek dari COVID-19, Ustaz. Jadi malah menjadikan kita itu semakin banyak punya waktu yang lebih produktif, sahabat-sahabat. Itu hikmahnya, sahabat. Iya. Alhamdulillah. Di maknanya aja dengan hikmah. Alhamdulillah. Terbaiknya. Alhamdulillah. Ustaz, ya, ada pertanyaan ini, Ustaz. Gimana? Iya, masih seputar rahasia kehidupan sebenarnya, Ustaz. Tapi kaitannya sama dunia usaha, Ustaz. Berarti tema kita ganti ini ya. Iya, Ustaz. Ngomong-ngomong masalah bisnis lah, Ustaz. Oh, iya. Ini insya Allah juga akan banyak bermanfaat bagi teman-teman yang memang sebagai pelaku usaha, barangkali dengan informasi, strategi berdasarkan ilmu, sahabat-sahabat kita di dunia usaha itu bisa lebih menjalankan usahanya untuk menuju kepada bagaimana usaha itu membawa kepada ranahnya takwanya seorang hamba, Ustaz. Bagaimana agar usaha itu bisa mengundang barokah dari Allah. Baik. Begitu, Ustaz. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mengamati apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik kalimat ini punya nilai tersendiri sebagai sebuah pijakan. Ketika Rasulullah menyabdakan al-bayyani bil khiyar. Wa in saddaqa wa bayyana burika lahumu fi baihima. Penjual, pembeli di dalam bertransaksi itu boleh saling memilih. Terus dilanjutkan transaksi ataupun dibatalkan. Tapi kalau keduanya itu punya dua karakter. Yang pertama itu adalah sedekah, jujur. Penjualnya jujur. Pembelinya juga jujur. Yang kedua adalah bayana, menerangkan. Penjual menerangkan barang yang dijualnya itu ada aibnya, ada cacatnya, ada kekurangannya. Pembeli juga jujur kalau memang menemukan barang itu kelebihan harga, terlalu tinggi dan lain sebagainya. Maka jaminan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Burika lahuma fi baihima." Keduanya akan diberkahi. Masyaallah. Ya, ya. Ini karena sudah spesifik disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih mudah untuk menjadi sebuah patokan sebagai indikator bagaimana usaha itu yang diberkahi. Itu usaha yang jujur. Yang kedua, usaha yang menerangkan. Sekalipun jujur dan menerangkan itu ya berpadu jadi satu. Ya kalau jujur ya menerangkan. Ini kalau belum ditawar ya ngomong belum ditawar. Kalau harganya itu adalah harga pas ya harga pas. Dan kalau ada cacatnya ya dibilang ini cacat. Kalau ini ada kekurangannya disampaikan kekurangannya. Kalau disampaikan kelebihan ya disampaikan kelebihannya. Yeah. Jadi ini sebagai sebuah pondasi dasar mereka yang akan menempuh dunia usaha, karena ini kebutuhan dan hajat setiap kita di mana saja. Yang namanya jual beli, bahasa lainnya berbisnis, bahasa lainnya bisa berdagang, bahasa lainnya bisa transaksi atau bahasa usaha dan lain sebagainya, tidak akan pernah melewatkan yang namanya membeli dan menjual. Asal syarat dua hal ini yang disebut oleh Rasulullah itu ada, maka kriteria keberkahan sebuah usaha itu sudah diawali. Sekalipun resikonya ada bisikan-bisikan setan, kegalauan dan kekhawatiran, kalau nanti saya jujur nanti labanya sedikit. Sedikit ya. Kalau saya jelaskan aib-aib dan cacatnya, kemungkinan nggak jadi beli, nggak jadi transaksi, nggak jadi deal, kemudian barang menumpuk banyak di. Inilah yang menguji antara iman kita kepada yang memerintahkan, yaitu yang maha menguasai seisi dunia dan dan yang mengatur semesta ini, dengan apa yang senyata dilihat oleh mata.
Maka ada kadang-kadangnya ada yang menyatakan ya berbisnis, berusaha, dagang itu ya kayak surga dan neraka, karena sebenarnya di dalamnya ya bukan semata-mata untung pengalaman, ya tidak hanya sekedar untung dan rugi, tapi juga perkara surga dan neraka, ya. Ya urusannya dengan iman juga. Ya. Ya sudah, kalau Rasulullah bilang begitu ya sudah kita manut saja. Jalankan saja. Jalankan saja. Maka insya Allah langkah-langkah menuju barokah itu Allah akan tentang di hadapan kita sekalian. Ini satu dulu yang kita pahami sebagai sebuah pondasi awal dasar. Pondasi dasar, ya. Ya tangga pertama kita naiki, nanti ada tangga dua, tangga selanjutnya ya pada hal tadi apa tadi? Satu sedekah wabayana, menjelaskan. Satu jujur. Yang kedua menjelaskan. Itu saling guys di antara saling. Kedua belah pihak yang bertransaksi. Kalau dilakukan oleh salah satu ya keberkahan di salah satu. Di salah satu saja. Tapi kalau saling maka pasar itu isinya barokah semuanya. Barokah semuanya. Masyaallah. Ya, jadi ya, kan Ustaz. Jadi indahnya dari situ. Alhamdulillah, ternyata memang fondasi dari sebuah keberkahan ini seringkali secara logika kita manusia itu ada kekhawatiran tadi, benar Ustaz. Khawatir justru ketika jujur nanti untungnya sedikit, ketika dijelaskan nanti malah jadi gagal bertransaksi gitu kan Ustaz. Padahal justru itulah pondasi awal untuk mengundang keberkahan dari sebuah transaksi atau sebuah usaha, ya Tuhan. Insya Allah mudah-mudahan ini manfaat. Amin, amin, amin. Insya Allah ini akan bisa diaplikasikan sama teman-teman untuk mengundang barokah usaha. Ikut mendoakan mudah-mudahan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, jamaah-jamaah kita diberikan kemudahan untuk bisa mengaplikasikan, mempraktekan, dan yang terpokok diberikan keberkahan usaha, diberikan juga keberkahan di dalam harta dan insyaallah.